Smart Viewers, welcome to sore-sore seru, seru banget. Yes, alright. Bersama lagi gue Nathan, dan tentunya di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang seru, dengan narasumber kita yang seru. Berapa? Kenapa gue ngomong dua kali ya? Tentunya bersama dengan host magang, Fancy. Yes, alright. Halo semuanya, aku Fancy. Mantap, perkenalan lagi ya. Jadi Fancy ini udah lumayan kondang di program sebelah, tapi kita tarik dulu sini. Jadi biar lu paralel, biar makin host tetap, apa ya, jadi host tetapnya iya, lebih cepat. Iya, tapi kenapa gitu. Dari tadi host magang mulu nih, harusnya udah jadi host tetap nih, udah senior. Nanti ya. Udah berapa episode? Senior, belum ada junior ya. Nanti ya guys, bentar lagi gitu. Baik, tapi baik. Tapi Di sini pas banget, karena yang gue tahu lu juga suka baca-baca buku kan, Wattpad dan gitu-gitu. Di sini kita akan mendatangkan seorang penulis ya, itu dia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan doi, tapi kira-kira Fen, kalau lu dulu sempat suka memang sebagai bukan cuma baca buku, lu sempat pengen nulis juga nggak sih? Kalau gue iya. Pingin, apalagi zaman-zaman SMP SMA gitu kan, apa rasa cinta masih membara-bara, rasanya asik. Aduh, bikin quote-quote galau, nulis-nulis cerita itu kayak so fun gitu nggak sih? Kamu juga kan Nathan pasti. Kalau gue itu lebih ke kayak sukanya sekarang ya nulis-nulis sajak, jadi kayak kata-kata pendek doang gitu yang mungkin relate di gue, mungkin kena di orang juga. Gitu. Gimana tuh? Coba disajakin dulu gimana? Aduh. Tuh, gimana? Biar lebih nyata, gini, lebih real, aduh, lebih real. Ini gue ada satu. Nah, gimana? Aduh, ada di Twitter gue lagi lupa. Aduh, lo nggak boleh harus spontan. Penulis kan. Harus lancar, mengalir. Aduh, ada Twitter gue lagi. Pokoknya jangan kaget. Gue lupa kata-kata pasnya, tapi kurang lebih kayak gini. Jangan kaget bila sang aktor sudah malas. Lupa. Nggak jadi deh. Mau nyari Twitter lama. Iya. Baik. Pokoknya, by the way, intinya buat Smart Viewers, di sini kita akan mendapatkan tips dan trik untuk belajar menulis juga. Nanti siapa tahu nanti akan ada terselip juga gitu kan buat teman-teman. Pokoknya nanti tungguin aja. Buat dari Fancy sendiri nanti juga pastinya kepo banget ya buat ngobrol-ngobrol dengan doi. Makanya nggak sabar banget. Kita tunggu dulu aja. Abis ini mau ada yang lewat dulu, jangan kemana-mana. Tetap di sore-sore seru. Seru banget.